Aduh, woi, masalah lah. Woi, spoket tajam dah, patutlah. Ini kalau ketat ni mesti masalah rantai ni. Tengok rantai ni, aduh, aku padahal aku buh minyak pun. Rupanya rantai pun rosak. Spoket pun tajam, aku duk ingat spoket boleh tahan lah sampai hujung bulan. Tak ada yang tahan lah, hujung bulan tak ada yang tahan. Makan modai, bulan ni makan modai. Tayar pun habis tengok. Tayar aku pakai Pirelli kot. Pirelli Angel City. Tayar pun tak, tapi tayar ni sedap pakai. Okay. Tengok corner habis sampai baru tu. Tayar depan ni dah lama, kena tukar. Tayar depan aku silap ubuh hari tu. 90, katanya kena ambil 80. Kena ambil kecil sikit ni. Buat dia jadi macam donut. Corner pun tak sedap. Tapi tu mana pun habis juga. Tapi tak ada corner bagi habis ya. Duit. Tu pedal ni lupa nak tunjuk tu. Baru ni bawa laju. Balik awal je. Terus tercabut. Aduh, makan murai. Hari ni aku nak pergi tukar spoket depan belakang satu set lah. Spoket depan belakang dengan rantai. Tadi baru perasan. Belum ni duk ketat rantai. Sebab tak nampak. Sebab ni aku duk ketat rantai malam. Bukan kat kedai, aku pandai kat ketat rantai. Tapi tu lah tak perasan. Biasalah kan kita duk pakai spoket ni lepas lama dah. Tak perasan lah benda tu. Spoket ni aku pakai sepada. Tapi dia tulis tu harden-harden nampak tau lah. Yang keram ni. Balik pada cerita tadi ni, aku nak pi on the way nak pi ke rumah Faizal, Sungai Dua dekat Teluk Ayam Di Basuh, Cakocah Teluk Ayam Di Basuh. Ha, dekat kat kawasan situ lah. Sungai Dua sana bukan Sungai Dua belah pulau. So aku ingat nak pi saja kedai-kedai kat bawah sini. Tapi aku pun tak tahu harga macam mana apa itu. Tak tahu dia pun ada stok ke tak. Sebab spoket belakang SYM ni rasanya tak ada yang sama tu. Spoket depan dia pun boleh pakai RZ. RZ sama dengan SYM spoket depan. Lalang kita tukar lepek lepek habis lah, lepek depan, lepek belakang dengan lepek depan. Lepek depan pun nak habis. Lepek depan dia makan belah sana tengok. Kita ada dekat Faizal Pit Stop Enterprise. Sampai kena besi lah, patut duduk bunyi besi ni lah ya. Sek. Tapi dia makan pun tak betul lah. Bensin tayar tak betul ya, elemen. Okay, dapat lah. Minyak brek pun aku tak pernah tukar lagi. Dia tak tukar? Kalau dia tak potong. Dia takkan keluar. Okey, alhamdulillah selesai sudah poket belakang. Sebelum ni aku pakai 45. Dia tukar aku 43. Dia kata sebelum memang depa pun duk try 43 paling cun. Aku tukar poket belakang 43. Sebelum ni aku pakai 45. Poket depan standard lagi.
jawatan satu, tengok lah kita try buat apa, tengok boleh dapat top speed dia. Okay lah kot, aku dah ingat vlog sembang-sembang merepek aku yang tak seberapa ni, sampai di sini sajalah kot. Abang jangan lupa, abang jangan lupa like, subscribe, tekan butang loceng tu. Tekan butang loceng tu. Dia sampai dah bunyi ting-ting-ting-ting. Kalau dia tak bunyi, kalau abang tengok dia ada tulis tak? Tekan tak tekan. Lepas tu kalau abang tekan tu, nanti dia keluar lah notification video baru aku kat abang. Okey lah. Cuma video merepek, aku tak tahu lah video ni macam mana nak edit ni. Panjang berjalan aku nak kat mana, aku nak buka mana. Video merepek banyak. Biasalah kan. Kita buat video suka-suka. Okey lah, jom. Like, subscribe, tekan butang lonceng. Teng, 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 teng. Yeah. Tarik sikit. Eh, tak kena tak biar tau. Tekan break, jom lah.